Baiklah para siswa sekalian, kita berjumpa dalam pembelajaran matematika untuk menyelesaikan tugas proyek 6 tentang bruto, neto dan tara yang ada di halaman 92 buku siswa kelas 7 semester 2 dengan kurikulum K13. Ini gue ngerjain tugas dari tadi kagak kelar-kelar Lo bayangin aja kerja kelompok tapi yang ngerjain gue sendiri Tugas apa sih? Ini nih, ada tugas matem Jadi gue nggak bisa ngerjain, seharusnya sini kerja kelompok Tapi semuanya diserahin ke gue Ini nih, buku kelas 7, halaman 92, proyek nomor 6 Coba lo baca soalnya, gue dari tadi gak ngerti-ngerti masalahnya Sebelum melakukan proyek, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa Lakukan proyek dengan rincian sebagai berikut: yang pertama, carilah lima barang berbeda di sekitar kalian tetapi tidak harus membeli, kemudian fotolah masing-masing barang tersebut. Pastikan setiap barang yang kalian pilih bertuliskan "Neto, Tara, dan Bruto". Yang kedua, lakukan percobaan untuk mengecek kesesuaian antara Neto, Tara, dan Bruto yang tercantum pada label barang tersebut dengan Neto, Tara, dan Bruto sebenarnya. Yang ketiga, Sajikan laporan proses dan hasil percobaan kalian dalam suatu makalah lengkap dengan dokumentasi kegiatan yang kalian lakukan. Aku sih udah nyambung, Klau. Ya udah yuk kita ambil aja barang-barangnya. Ya, ini sih baru nyoba yang pertama. Ini ada gula sama bungkusnya. Tapi nggak ngerti deh. Sabar-sabar. Di perintah soal tadi kan ada tiga istilah, ada bruto, neto sama tara. Sebelum kita melakukan proyek, kita ingat-ingat dulu deh, pengertian dan konsep dari istilah bruto neto dan tara, baik para siswa sekalian. Dalam proses belajar kita hari ini tentang bruto neto dan tara, perlu kita pahami bersama bahwa istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misal dalam bungkus itu suatu snack tertulis neto 300 gram. Itu bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya yaitu 300 gram. Kemudian untuk pengertian dari bruto, istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya begini, dalam suatu kemasan snack tertulis bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Lalu yang ketiga, pengertian tentang tara. Istilah tara diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misal, diketahui pembungkus snack tertulis bruto 350 gram sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Atau dengan cara yang lebih sederhana yaitu berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya itulah yang dinamakan sebagai tara. Dari hal di atas kita bisa mengambil kesimpulan bersama bahwa Bruto adalah neto ditambah dengan tara. Dan tara sama dengan bruto dikurang dengan neto. Lalu yang terakhir adalah neto adalah bruto dikurang dengan tara. Demikian penjelasan untuk belajar hari ini, semoga bisa membantu. Nah, jadi aku udah siapin ini satu barang, itu gula di sini sih udah tertulis sih berat bersihnya satu kilo tapi masalahnya kan gini kalau mau data barang yang lainnya satu barang juga harus ngerti nah masalahnya dari tadi satu barang aja nggak ngerti ngerti gimana mau ngerjain yang lainnya nah ya udah sekarang berat kita buktikan kesesuaian neto yang tertulis dari kemasan itu dengan hasil pengukuran kita nanti ya udah sekarang kita timbang oh berarti yang ditimbang itu bungkus dan isinya benar banget bungkus dan isinya berarti kita mencari bruto atau yang sering disebut dengan berat kotor. Oh, ya udah kita harus timbang aja ya. Nah. Nah, ini brutonya kira-kira berapa, Pi? Itu 1 kg 1 gram atau 1001 gram. Oh, jadi langsung aku tulis aja ya. Iya, brutonya 1001. Nah, terus Nah, habis itu kita gantian. Kita ukur bungkusnya aja. Oh, Nah bungkusnya ini disebut juga dengan tara. Oh, tara, jadi ini yang disebut tara. Berapa tuh kalau lihat? Itu cuma satu gram. Coba tulis dulu biar nggak lupa. Oke. Okay. Taranya ada satu gram, nggak? Terus cari netonya gimana? Nah dari data yang kita udah dapatkan kita bisa nyari neto. Kau masih inget nggak penjelasan pak guru tentang rumus mencari neto? Neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari bruto dan tara. Sekarang kita bisa deh mencari neto. Oh, jadi 1000 1 dikurang 1 sama dengan 1000. Nah, dan perlu kita ingat 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Oh ya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Wah, ternyata sama ya berat bersih sama dengan 1 kg. Nah, bener kan? Berarti kita udah bisa buktiin satu barang. Barang-barang yang lainnya bisa kamu buktiin dengan cara yang sama. Oh, ya udah deh makasih. Nanti aku di rumah ngerjain yang lainnya. Ini masih ada tiga barang lagi yang belum aku cari. Yaudah udah, sekarang kita pulang aja. Yuk. Tolong bantu bawa ya. Aku bawa, aku bawa timbangan dong. Ini kamu. Baik, para siswa sekalian. Tadi, teman kalian, via dan Claudia, sudah membuktikan dan mempraktekkan bagaimana cara menentukan bruto, neto, dan tara. Tetapi tadi hanya satu benda, maka teman-teman di rumah bisa mempraktekkan sendiri dengan cara yang sama. Demikian proses pembelajaran hari ini. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.